Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Inglishus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV. Pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama di sini ada status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya, Resisar Indonesia Dangdut. Unggahan tersebut dikomentari oleh El Zahra, cantik bajunya cocok banget, love you Ayu Ting Ting dari Hayat Konser 69. Pastinya kamu mantap banget Ayu Ting Ting, mantep pujaannya filter Agustina nih dari Evawati. Penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini di Resisar Dangdut Indonesia menjadi sorotan karena terlihat begitu trendy dan juga wah luar biasa. Ibu satu anak ini pun menjadi sorotan karena kostum yang dipakainya sungguh aduhai. Walaupun sudah beranak satu, namun tubuhnya masih seperti remaja karena langsing dan juga perfect ke habis. Apalagi jika Ayu Ting Ting sudah berdendang TikTok nih. Wah, akan ada yang ngalahin ya. Artis dangdut pintar goyang TikTok ya cuma Ayu Ting Ting. Dan yang menjadi sorotan pula tak hanya Ayu Ting Ting, sang dewan juri lainnya pun di sini menjadi sorotan karena penampilan dan juga gaya busananya. Di sini ada Bunda Iis Dahlia dan juga Bumil cantik yaitu Zaskia Gotik yang memiliki paras yang wah dan juga pastinya cantik banget. Inilah penampilan Ayu dan juga Zaskia Gotik yang selalu tampil trendy dan juga menyejukkan. Walaupun lagi hamil muda, tapi wajah dari Zaskia Gotik selalu dijaga. Bahkan sekarang ini, walaupun perutnya sudah mulai membesar, Zaskia Gotik tetap semangat menjadi salah satu dewan juri di Resisar Dangdut Indonesia bersama dengan Ayu Ting Ting dan juga Bunda Iis dan serta dewan juri yang lainnya. Dan di sini juga ada informasi selanjutnya nih untuk sahabat semua di rumah. Nah, kemarin mengintip postingan mereka berdua sama nih dengan caption kerja-kerja. Di sini juga ada beberapa postingan dari sahabat kita yang semuanya disukai oleh Victor Agustino. Di mana di sini ada Ayu dan juga Jedar sedang berbincang-bincang manja mengenai kriteria suami Ayu Ting Ting. Dan di sini Ayu Ting Ting menjelaskan bahwa kriterianya harus seiman, hidung mancung, kulit putih, dan pastinya rambutnya perfect nih. Dan dari unggahan tersebut langsung disukai nih oleh Victor Agustino. Wah, semuanya hampir masuk ya ke kriteria yang disebutkan oleh Ayu Ting Ting. Apakah kriteria tersebut masuk ke dalam Victor Agustino? Tapi memang ada satu yang janggal nih di antara hubungan mereka berdua, bukan seiman. Semoga saja ada hal yang lebih indah ya ke depannya untuk Ayu dan juga Victor. Semoga Ayu dan juga Victor mendapatkan jodoh yang terbaik nih. Jika memang belum berjodoh, semoga mereka berdua mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik yang pastinya akan menyayangi mereka sepenuh hati. Dan selanjutnya juga ada informasi nih mengenai Victor Agustino yang sedang berada di salah satu podcast. Dan di sini dikadang-kadang Victor akan hadir di Lapor Pak. Namun di kesempatan yang lain juga salah satu sahabat memberikan pernyataan bahwa kursi yang dipakai oleh Victor hampir sama nih sama pemain-pemain yang ada di Lapor Pak, karena semua kursi yang diduduki oleh para pemain hampir sama nih. Ini juga masih menjadi misteri apakah Victor akan menjadi bintang tamu di Lapor Pak atau di acara Yakin Tahu yang ada di Tisu TV. Wah, masih menjadi misteri ya. Semoga saja nih ada keajaiban dan ada kolaborasi selanjutnya dari Ayu dan juga Victor Agustino. Oke sahabat semua, di sini juga ada informasi mengenai kebaikan dari Ivan Gunawan yang mana pada kesempatan malam hari ini Ivan Gunawan membagikan makanan untuk para dewan juri dan juga peserta di Resisar Dangdut Indonesia. Terima kasih Ivan Gunawan atas kebaikannya, semoga selalu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe, nyatakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru teranyar mengenai ITT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Malam sekarang dikasih somai lagi sama Kai Gun. Nah, maaf ya Kai Gun, makasih banyak ya. Waduh. Ngantuk dikasih rujak sama Mas Trigun. Makan. No, orangnya no. Oh, orangnya pakai baju ungu. Makasih Master. Oke, okay, bye bye. Kau ya. Sama salah kayak sering pulang kampung. Sama salah. Jangan lupa nonton Rising Star malam ini jam 7:30 hanya di MNC ya, Mama. Mama. Tuh, kita lagi prepare. Jangan lupa nonton di MNC TV sebentar lagi. Jangan lupa nonton Rising Star malam ini jam 7:30 hanya di MNC ya, Mama. Mama. Tuh, kita lagi prepare. Jangan lupa nonton di MNC TV sebentar lagi. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Segar kembali dikasih rujak sama Mas Rigun. Wah, ini orangnya. Maturun. Awalnya ngantuk, live Racing Star. Segar kembali dikasih rujak sama Mas Rigun. Wah, ini orangnya. Maturun. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with